Alah, sayang, sayang. Alah, manja, manja. Okey ke tu? Kalau ni memang manja, namanya Bubu ya? Ya, ni Bubu. Nampak tak Dayang Handif punya? Apa pula namanya? Nama dia Abby. Abby. Abby ni jenis yang aktif sikit. Dia tak boleh. Okey, itu yang akan bawakan antara kucing jalanan yang dikongsikan kerana kita nak bawakan satu perspektif bahawa menyelamatkan kucing ni bukan yang cantik-cantik je tau. Sebenarnya ada di jalanan yang terluka, yang mungkin ditinggalkan, yang semua orang tak nak dah ni. Tapi akan sentiasa ada insan berhati mulia yang baik-baik ini yang akan menjaga dan mengembalikan keadaan fizikal mereka sehinggalah cantik sebegini. Dia nak pergi kat mama dia. Jom kenalkan. Kenalkan siapa mamanya tu. Kita kenalkan dengan mamanya. Itu Puan Siti Khadijah Muhammad Hassan, pemilik Cathy Cat's House. Dan mungkin ada tertanya, Cathy Cat's House, maksudnya kenapa kucing-kucing ni dari mana? Kita ceritakan sejarahnya dulu. Puan Siti Khadijah mungkin boleh kongsi. Bubu semua ni dari mana sebenarnya? Asal dia, macam Bubu ni, dia memang ada tuan lah pada asal dia. And then tuan dia ada masalah kesihatan apa semua. So dia serahkan pada kami untuk dijaga. Dan kita tanya juga whether dia sedia ke tak sedia untuk saya serahkan kucing ni pada orang lain. Sebab Cathy Cat House, kita bukannya nak simpan kucing. So kalau kita dapat kucing-kucing mana-mana, tak kira lah orang bagi ke ataupun yang kita rescue ke apakah, kita akan serahkan semula kepada parents yang baru untuk jaga. So macam Bubu ni, owner dia bagi tahu kalau boleh, dia kata, "Mami, janganlah." Dia cakap. So saya kata, kalau janganlah, maknanya mami simpanlah. Atau kalau mami simpan, dan mami kena jaga dengan baiklah. So that is Bubu dengan kita orang dah 2 tahun. Tapi umur dia untuk tahun ni 7 tahun. Masih Bubu. Bubu ni Bubu. Biasalah kalau lang ni macam-macam. Sebenarnya dah berapa ekor kucing yang ada yang dah diselamatkan sepanjang perubahan? Daripada kalau ikutkan saya nak kira, memang tak terkira. Tapi semenjak saya mengikuti program dengan buahnya, dia buat macam baby betul. Ini kucing tau. Dengan cara ni jadi boleh bertenang. Bila saya follow Kelab Kucing Malaysia, apa semua, join event aktiviti semua, so far daripada selama 2 tahun ni, saya dah berjaya menyerahkan, maksudnya merihumkan kucing-kucing ni lebih kurang 200 ekor. Masya Allah, amazingnya. Dan selalu kan, bila bercakap tentang kucing-kucing ni, Puan, katanya adopt, don't shop. Apakah istilah adopt tu sebenarnya, konsep tu, Puan? Kalau macam kita shelter kan, kucing-kucing tu kita ambil kucing-kucing yang sakit sebelum ni. Kita dah rawat, everything apa semua dah cantik. So dekat situ kita dah keluarkan segala kos yang kita perlukan untuk merawat semua. So bila kita minta orang untuk adopt, apa yang kita minta daripada adopter ialah memberi kita sedikit sumbangan. Untuk kita boleh gunakan sumbangan tu untuk merawat kucing-kucing yang lain yang seterusnya. Maksudnya bila kita ada rescue lain apa semua, daripada sumbangan itulah kita gunakan balik untuk sama ada vaksin dia, kasihkan dia atau merawat segala penyakit-penyakit dia. Dan saya pasti bukan satu dua kucing yang Puan jaga. Betul. Dan tentunya kos menjaga pun bukannya murah kan. Jadi macam mana tu, Puan? Sebab tu kenapa kita alhamdulillah kita mengikuti event-event supaya kita boleh ada kadang-kadang kita dapat sumbangan daripada pihak penganjur, kita dapat sumbangan daripada pihak mall apa semua. So itulah yang kita gunakan untuk diorang. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga meminta, orang kata apa, ada je ihsan daripada mana-mana orang awam yang datang apa semua. So diorang menyumbang. So dari situ kita gunakan, dan juga sebahagian daripadanya, like 70% daripada kos tu adalah kos sendiri. Dan difahamkan ada event di Wangsa Walk ya? Pada ketika ini. Sekarang tengah berlangsung. Kalau event seperti itu, selain daripada mungkin ada sumbangan-sumbangan apa semua, kedatangan orang ramai itu, mereka boleh terus adopt kucing-kucing ini. So bila diorang datang, diorang tengok, diorang berkenan apa semua, dia kata nak ambil apa semua, so kita akan offer untuk ambil. Dan dalam masa yang sama, kita juga minta diorang untuk mengikut ada beberapa kriteria yang kita perlukan untuk orang follow. Contohnya kriteria itu apa? Betul. Kalau saya nak ambil itu macam mana? Hanif ni nampak macam berminat dia ni. Yang paling utama ialah kena ikut yang kucing-kucing ni perlu di-indoorkan. Indoor, Kita lepaskan. Ini house cat Sebab kita tak nak diorang daripada jalanan
lepas tu kembali ke jalan. Ya, kita nak jaga dan terus apa kasihkan mereka lah kan. Dan kalau ikutkan tahap kesedaran, kalau puan tengoklah rakyat Malaysia ni, saya rasa memang penyayang, suka kucing kan. Tapi tahap kesedaran mereka menyelamatkan ataupun menjaga kucing ataupun hantar ke shelter, macam mana? Apa pendapat puan? Oh, kalau kita tengok orang awam, banyak je yang memang suka kucing ni apa semua. Tapi untuk diorang ambil, bawa balik ke rumah, rawat itu semua kurang sebenarnya. Majoriti lebih kepada diorang nak ambil yang dah dirawat. Betul. Sebab tu kenapa diorang lebih terbuka untuk pergi ke event. Kalau ada event-event kucing, diorang lebih terbuka untuk ambil yang dah dirawat. Sebab actually memang betul lah, bila kita ambil, kita nak rawat, bukan benda yang mudah. Tak mudah. Kadang-kadang kita bawa balik 10, yang hidup tak semestinya 10. Belum tentu 10 lagi. Kadang-kadang bawa balik 10, yang hidup mungkin 2 je. Betul. Okey, puan, kalaulah kita ni, sebab puan mungkin dah pakar dalam bidang ni kan, dalam menyelamatkan ni. Kalau kita berjumpa dengan kucing di luar tu, apa perkara pertama yang perlu kita lakukan? Terlebih dahulu kalau nak selamatkan juga. Kalau niat tu nak selamatkan. Kita memang tentu orang tahu, orang tak ada ubat, tak ada apa-apa semua kan. Macam kadang-kadang kita tengok ada setengah orang dia macam rasa geli nak pegang, kan, betul, sakit betul. Semua. Tapi ambillah satu inisiatif yang orang kata adanya tisu ke apa benda, kalau yang jenis ada yang sakit mata apa benda apa semua. Sebab diorang ni kadang-kadang diorang sakit mata tu sebab diorang sesema apa semua. Jadi diorang tak boleh bernafas. So just ambil tisu lap kan, bersihkan ya. Kena bagi makan. Itu saja benda basic. Sesimpel macam itulah. Tapi ada setengah orang diorang geli nak pegang ke apa benda apa semua. So itu masalah dia lah sebenarnya. Tapi itu adalah cara basic yang kita boleh buat untuk menunjukkan kasih sayang kita pada dia. And then bagi makan. Tak rugi pun bagi makan yang sedikit. Betul, pahala, tak apa pahala. Dan contohnya ada antara penonton yang melihat ni, mungkin diorang tahu di kawasan rumah tu ada banyak kucing-kucing jalanan. Boleh juga ke kalau mereka kontak puan, kiranya macam untuk menyerahkan ke kucing-kucing yang mereka jumpa? Dia sebenarnya macam ni. Kalau misal kata kita amalkan konsep shelter terima kucing serahan, dia akan menjadi satu orang tempat kata apa? Pula. Baik. So orang akan anggapkan kata oh ini shelter, jadi kita ada tempat untuk serahkan. Sebab apa? Shelter kat Malaysia ni tak banyak sebenarnya. And then orang kena faham konsep shelter tu sebenarnya apa? Shelter ni kalau ikut konsep yang sebetul-betulnya, dia bukanlah tempat yang untuk kita kumpul kucing banyak-banyak. Okay, baik. Sepatutnya shelter ni kita cuma ambil, kita rawat, kita jaga elok everything semua dan kita rehomekan semula. Betul. Rehome. So dia baru dia ada orang kata apa? Kitarannya, cycle untuk masuk dan keluar tu kena ada. So kalau misal kata kita angkat, kita simpan, kita tak apa, dia akan jadi bertambah-tambah kos untuk pelihara kucing, bukan murah. Betul. Jadi saya faham mungkin sekarang lebih, apa orang kata, lebih clear, lebih clear konsepnya bagaimana kan. So pemahaman bukan semua benda kita nak lambat ke shelter ni, tapi mereka adalah antara institusi yang menjaga. Ya, saya orang-orang cuba nak memujuk gini. Puan, terima kasih banyak kerana sudah bersama kami. Semoga usaha baik ini akan terus diberkati dan dipermudah ya. Okey, ingat ya, adopt don't shop. Sayangi kucing, tidak kisahlah ada jumpa di mana saja. Ingat tadi tips 2? Apa tadi? Lapkan sedikit. Lapkan sikit semua, lepas tu bagilah makan. Itu yang kita boleh buat sebagai seorang individu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada puan.